30-an yang aku pegang K34 ya. K34, K36 warna sage. K36 warna sage ya, saya. K36 warna sage tuh ya. Yang mau K36 di warna sage ya, sage green K36 sayang ya. Tuh, K36 ya. Jadi dia itu bisa untuk busui juga. Di sini semua kaftan gak ada ukuran. All size, patokannya di lingkar dada atau LI ya. Nih warna navy-nya di kode K37 sayang. Kode K37. Kakak Indah yang ada di sana ya, saya. Kamu mau di warna apa? Kalau warna sage berarti kamu langsung klik aja K36 tadi di etalase nomor 1. Warna marunya di kode K31 marunya ya. Satu kode satu warna. Kalau kamu check out sudah dapat mindset-nya juga. Jadi aurora kamu nggak kelihatan betul ya, dapat mindset gamis. K32 warna batak, warna terakota, warna gold agak kecoklat K32 ya. Jadi di sini nggak ada ukuran sayang, semua all size. Nih lanjut di kode K35 warna grey. Warna greynya K35 buat bumil bisa dong. Bisa buat bumil, buat busui bisa sayang. Resleting bagian depan bisa untuk busui ya. Bumil aman pakai, saya aman pakai. Ini aku iket ya talinya. Kalau nggak diiket juga boleh ya. Bebe aku 70 kilo bisa banget pakai sayang ya. Buat bumil langsung check out aja bumil ya. Kakak kalau nggak bumil saran aku ke kode T juga bagus nih. Yang warna hijau sage, model hijau sage ya. Bisa banget kepake banget untuk bumil sayang ya. Jadi casan. Jadi kalau mau buat bumil ke kode T juga boleh ya. Saran dari aku buat bumil ambil di warna lilac ini nih, cakep banget ya kode T. T36 ya. Coba nggak usah diikat kak. Oh nggak usah diikat boleh ya. Coba nggak usah diikat boleh sayang. Sebentar nih aku nggak ikat ya. Tapi bagusan diikat. Iya bagusan diikat say. Tapi kalau menurutku bagusan diikat ya nih. Kalau nggak diikat ya. Itu udah dapat manset tuh ya. Mansetnya gamis tuh panjang. Kalau nggak diikat. Ini nggak diikat nih ya, tuh kalau nggak diikat ya bisa banget dong say. Ini aku aja berat badannya 70 kilo bisa banget buat bumil mah ya. Oke ya, bisa banget ya. Jadi kakak user kalau mau langsung cepat nih kode K-nya ya. Yang minta try on kode S tadi kakak Rin udah try on nih sayang ya. Oke, aku udah try on kode S41 warna grey, kurang lebih looknya kayak gini ya. Kakak yang minta kode S udah dipakein sama Patung, udah dipakein sama aku ya. Jadi seperti ini looknya. Kalau kakak mau ya, kamu bisa langsung check out payment saat kita live biar dapat free inner gamis lengan panjangnya ya. Untuk payet-payetnya kita jahit ya. Mungkin udah dijelaskan juga sama Kak Indri tadi untuk kode S atau kaftan Sahira ya. Ini lagi promo harganya 288 ribuan aja, udah kita kasih kaftan dan udah kita kasih inner ya say. Dan di bagian lehernya juga ada payet-payet. Ini gak bisa untuk busui karena resletingnya ada di bagian belakang ya kak. Aku mau spill warna-warnanya nih ya. Tadi buat kakak Ratna yang nanya sage, ini di kode T32 ya. Kodenya T32. Kalau yang aku pakai sagenya sudah sold out, adanya hijau botol, mau gak? Nih aku spillin dulu ya warna-warna yang aku pakai ada di kode S34. Kakak sambil cek ranjang kuning sambil cek stoknya ya. Kalau udah nggak bisa diklik berarti sudah sold out bestie ya. Nih kita sematkan terus kamu cek kode S bestie. Kode S mana nih? Ada S33 ya yang masih ready yaitu di warna dusty. Terus ada di S34 warna hijau botol. S36 warnanya coksu. S38, S40 sama S41 ya. S40-nya warna navy. S38-nya warna apa nih ya? S38-nya belum ada nih sampelnya ya. Jadi untuk sementara ini ada S33, S34, S36, S40 dan S41 yang aku pakai. Oke, jadi bahannya seruti. Kalau kakak mau langsung capcus bungkus ya. Kalau ada yang mau ditanyakan komen aja di kolom komentar sayangku ya. Ini bahannya super duper adem, bahannya itu jatuh kita menggunakan bahan seruti baby doll premium ya. Dan modelnya dua layer. Tadi buat kakak yang minta dua layer boleh kesini sayang ke kode S ya. Sebelum kehabisan karena ini stoknya semakin menipis tuh ya. Tinggal 5 warna aja, 6 warna sama yang kode S38 itu kayaknya S38 juga hit and run deh say. Ya. S38 kalau nggak salah warnanya warna Tosca ya kak. Kalau kakak mau langsung aja di check out payment, oke? Ini kalau boleh tahu kakak-kakak yang lagi pada nonton dari mana aja nih bestie, boleh dong say hi sharing sama aku di sini ya.
Untuk kode S ada di etalase nomor 1. Aku spill sekali lagi ya warna-warnanya ya. Ada S34 warnanya hijau botol ya kak. Kode S34 warna hijau botol. Ya, busui kak, boleh ya ke kode K sama ke kode T dan kode N deh ya. Kode N nanti aku coba spill buat busui. Nah, selanjutnya ini ada S33. Kalau yang aku pegang ini nggak busui ya. Kalau yang aku pegang nggak busui. Terus ada lagi di kode S36. S36 warnanya coksu. Ya, S36 warnanya coksu nih. Cakep banget kakak, atau warna-warna coklat muda gitu. Ya, yang busui minta dispilin, oke. Kita dari kode T ya, nih yang busui kakak Raudatul ya. Yang dipatung kode T32 ini bisa untuk busui. Terus ini aku pegang di warna lainnya, kodenya T33. Warnanya terakota atau warna bata nih. Barangkali ada yang salvox sama warna terakota atau warna bata, kamu boleh ke kode T33. Ya, say. Dan kita juga punya T40. T40 warnanya dusty pink ya. T40 warna dusty pink. T31 warnanya warna hitam. Sambil dicek badan pendek cocok gak kakak? Cocok sayangku, tenang aja, nanti kakak bisa pakai high heels ataupun mau dipotong juga boleh ya, senyamannya kamu aja. Nih, aku spill kode T dari T30 ya. T30 nya warna broken white ya. T31 nya warna hitam. Selanjutnya kita punya T32. Warnanya warna apa nih T32 nya? Itu dipatung. Oh iya, T32 nya dipatung sayang, warna maca ya. T33 nya warnanya kayak gini nih ya. T33 warnanya terakota atau warna bata. Terus T34 warnanya lebih muda ya. Nih, T34 warnanya lebih muda. Terus kita punya T40 warnanya dusty pink ya. Nih, T40 warna dusty pink tuh. Langsung check out payment aja. T35 sudah sold out ya kak Shay. T35 sudah sold out. Si cantik magenta fanta ya kak, udah gak bisa diklik tuh Shay. Dan ini ada T36 warna lilac, masih bisa diklik ya. Ini untuk busui friendly, aman. Yang tinggi badan 140-an juga aman kakak. Aku kasih lihat detail payetnya nih ke depan ya. Tuh payetnya kakak, ada resleting aktif ya bunda, jadi bisa untuk busui friendly ya kak. Ini bebek kecil, bebek besar aman, ada tali di bagian dalamnya, jadi bisa untuk nge-shaping body kamu, seperti itu bestie ya. Oke, bahan seruti baby doll premium udah aku spill ya. Untuk kode T kakak udah aku spill, kakak bisa langsung check out payment aja ya. Ini aku mau coba spill lagi di kode N yang bisa untuk busui kakak Shay ya. Selain kode T yang kayak dipatung, kita juga punya kode N dari N22 nih ya. N22 warnanya warna ini ya, army, cakep banget nih. N22 masih bisa diklik ya. N22 warna army ini bisa untuk busui friendly juga ya. Kalau yang ini modelnya kalong, LD-nya free size, panjangnya 140 dan ada jahit tepinya ya. Dan ini di list bordir kayak gitu loh. Tuh, ini ada resleting aktif di bagian depannya. Kodenya N22, warnanya army ya.